Boy, karakter Pucap Boy terbaru di Free Fire ya guys ya. Kita bakal langsung aja buat coba dan kita bakal lihat apa sih kekuatan dari Pucap Boy yang baru ini ya guys ya. Nah, kita bakal langsung aja ke karakter, let's do this man. Tapi nih guys, pastikan video ini mencapai akan 100.000 like lebih. Karena banyak dari kalian yang request untuk Frost Diamond beli karakter si Jai, si Pucap Boy yang baru ini ya guys ya. Let's do this man, masih digembok ya guys ya. Kita bakal beli langsung tanpa ragu my friend. Wadidaw, Pucap Boy ini kuat juga ya guys ya. Wah kagak tahu aku kayak lintong ini ya guys ya. Gini-gini men. Wah, kita lihat karakter ini kayaknya kuat banget sih. Dari gayanya strong banget ya guys. Kayak gini men. The real Pucap Boy 2020 karakter Free Fire ya guys ya. Dari rambutnya dia ganteng gini guys ya. Dan dia bawa tongkat. Tongkatnya bisa keluar listrik. Kayak ini karakter bakal ada awakening ya guys ya. Bisa berubah my friend. Jadi Jai ini adalah SWAT Commander. Oh my god this guys. Dan skill itu lagi reload. Guys, setelah kita kenokin musuh, jadi senjata kita mendapatkan langsung otomatis reload 10% ya guys ya dari kapasitinya. Terbatas untuk AR pistol SMG. Terus buat senjata apa ini ya guys ya? Kita coba sekarang ya guys ya. Kita bakal langsung saja buat beli tanpa ragu my friend. Mana dia ya guys ya si Pucap Boy? Kagak ada. Ngebug ngebug. Mana si Pucap Boy baru kita ini guys? Karakter new. Nah, Pucap Boy, gua beli lu tanpa ragu my friend, kupon. Kupon lumayan nih guys ya, 200. Congratulations, welcome to karakter Pucap Boy. Bro, keluarin lagi. Nah, ini dia. Set. Wih, gila keren banget karakter Jai ini guys ya. Kita kita open. Kita dapat banyak ya guys ya. Apa nih kenapa kita dapat senjata? Maksudnya sempak. Sempak suster, bodo amat dah ya guys ya. Ada apa ini guys ya? Baru beli aja dah. Bodo amat diskon. Kagak bisa. Kita mintanya diskonan mulu nih. Kampret memang ya guys ya. Selagi ada diskon, why tidak gitu. Kenapa tidak diskonan? Oke, kita bakal langsung aja buat. Kenapa? Lu gua belum punya karakternya. Ya ampun, gua belum punya karakternya dong. Gimana cara dapetin karakternya, guys? Gua harus top up. Sabar, santai. Ini aku langsung top up nih, guys. Bentar ya. Kampret memang ya guys ya. Ting-ting. Nah, mana skin buat? Nah, ini dia. Pucap Boy harus top up. Ternyata kagak tahu. Aku mohon maaf ya. Bajunya gembel. Tenang Pucap Boy, gua kasih lu baju yang bagus. Santai. Collection ya. Salah. Kita ke vault. Kita ganti dulu nih guys baju si Pucap Boy. Wah ini dia my friend. Celananya ini gembel kali ya guys ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal pakai aja si karakter full set Pucap Boy. Nah kita bakal use level up. Kita bakal cari si Pucap. Mana kau Pucap? Ya mana ya. Nah yang ini kayaknya. Oke, let's do this my friend. Kita bakal lihat. Sudah level 4 ternyata. Beli auto tanpa ragu my friend. Pastikan kalian sudah subscribe channel Frost Diamond. Karena kenapa? 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Tapi guys, ternyata masih ada yang belum subscribe. Sekitar 10 orang lagi. Misalnya itu kamu. Iya kamu yang nonton dan belum subscribe. Subscribe dulu guys. Jangan bikin malu men. Masa kalian doang yang belum subscribe? 13 juta orang lebih sudah subscribe men. Kita level up ya guys ya. Mana nih abis nih. Mohon maaf abis ya punya gue ya. Bisa kagak? Kagak ngerti dah. Kita langsung beli aja. Bodo amat. Let's go. Masih kurang. Masih kurang. Ini ada. Srocot. Kagak ngerti dah. Kita bakal beli aja. Ini 22% ya guys ya. Makin OP kayaknya nih guys. Level up. Kagak bisa. Oke. Kita bakal beli kartunya si Pucap Boy ya guys ya. Diskon bisa kagak? Lumayan diskon ya guys ya. Kagak bisa dong. Ya udah kagak apa-apa. Let's do this. 10 kali dah 4.000 diamond gue habiskan buat si Pucap Boy 4 ini, 5 ini. Wah, ini ada yang 200, ada yang 2000 loh. Kita hoki kalau dapat 2000 ya guys ya. Langsung kelar, 100, 150, 80, 150. Oke, sekali lagi dah. Trot, 150, 150, 80. Wah, 200, let's go, man. Gak cukup ini guys. Kita langsung aja buat top up, let's go, baby. Nah, pas sekali ya guys ya, lebih dikit kagak masalah. Let's go, level 8. Jadi, ragging reloadnya, setelah kita kenokin orang, senjata kita bakal otomatis mendapatkan reloadan sekitar 25% dari kapasiti senjata kita ya guys ya. Lumayan. OP ini karakter ya guys ya. Let's do this man. Kita bakal kasih skill sub shooter, lari cepat sama gini ya lo. Let's go. Gak tahu dia kasih tahu Jai. Tapi sebelum itu guys, kita bakal coba buat lihat store lainnya. Banyak ini belum kita beli ya guys ya. Money Heist mobil aku belum beli nih. Auto beli nih. Diskon. Let's go. Kita beli mobil Money.
nih, Hes? Apalagi nih ya, Lost Diamond ketinggalan, tidak bisa ketinggalan kita, men. Harus semua kita beli. Ini udah punya apa belum nih? Ya, apa nih? Apa ini, guys? Waduh, agak ngerti dah. Ini aku udah punya yang ini. Mobil juga udah punya, guys. Makanan binatang aja dah. Udah amat dah. Ini udah bisa aku beli nih. Oh, ganti karakter. Let's go. Kita bakal beli makanan binatang lagi. Salah. Nah, lagi sekali kayak udah. Oh, sekali lagi. Srocot. Nah, apakah sudah berhasil? Let's do this, Pucha boy. Kagak bisa. Congratulations, welcome to me, baby. Widih, dapat karakter lagi kita ya, guys ya. Let's do this, man. Oke, udah cukup ya, guys ya. Kita bakal beli lagi di next video. Tapi aku bakal terima-terima dulu nih dari kalian yang join clan aku, guys. Ya, dikit nih. Ya, kagak ada yang namanya Frost. Jadi, buat kalian yang namanya Frost, kayak gini Frost nih, Frost Bocil, Frost Diamond. Wah, kita ganti nama dulu nih. Kagak bisa nih, salah namaku. Frost. Sudah terpakai nama saya. Oh, tidak bisa lagi. Kita ganti I-nya pakai L. Sudah terpakai. Pakai 0. Let's go. Nah, sudah bisa ya, guys ya. Frost Diamond. Jadi pokoknya nicknya kalian harus Frost Diamond kayak gini, guys ya. Pokoknya nih kalian harus ada Frost-nya, FROST. Nanti aku bakal terima. Ini apa dah? Wah, kagak ngerti aku itu ya, guys ya. Oh, banyak ya ada kayak gini dah. Wah, ketinggalan aku main Free Fire nih. Kita langsung main, guys. Let's do this, baby. Pucha boy. Wah, guys. Masih tema manis ya, guys ya. Bella ciao. Ini jaya, guys ya. Pas banget nih tangannya itu api-api ya, guys ya. Pucha boy the real Pucha boy ini, guys ya. Yo, let's go, my friend. Sambil kita di pesawat, guys. Frost Diamond kita lagi sekali buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like dulu video kita kali karena sebetulnya gratis. Jangan lupa untuk subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Diamond karena kita paling sulit, gak ada ruginya, men. Semuanya gratis ya, guys ya. Kita akan turun di Clock Tower, sudah biasa. Jadi buat kalian yang mau nge-kill Frost Diamond, jika kalian bertemu Frost Diamond di lobby, langsung saja Clock Tower, my friend. Wah, kayaknya udah banyak yang turun tuh. Berapa orang itu ya, guys ya? Banyak. Bro, let's do this, guys. Aku akan membuyahkan teman-teman aku ya, guys ya. Menggunakan skin terbaru. Wah, lupa ganti karakter aku ya, guys ya. Maksudnya senjata-senjata ini masih yang warna hijau semua. Tapi tidak apa-apa, aku harus coba buat berusaha memenangkan game ini ya, guys ya. Karena kenapa? Scar itu aku mau ganti yang warna satunya, karena damage-nya lebih tinggi ya, guys ya. Dan sayang sekali ya, guys ya, Scar Titan yang kalian bilang lebih sakit, Frost Diamond belum beli, guys. Semoga Free Fire gak ada eventnya lagi, men. Aku akan beli ya, guys ya. Oke, masih belum ada tanda-tanda musuh. Jadi kita aman saja buat looting, guys. Tapi bedanya nih aku di sini sendirian nih. Squad aku sendirian, kagak ada squad lain apa? Iya, kagak seru kalau kayak gini ya, guys ya. Kita tidak bisa mengeluarkan skill kita, guys. Thompson sekarang OP ya, guys ya. Udah kayak SMG lainnya. Oke, tapi kita bakal coba. Nah. Aduh, tidak kena. Waduh, kok kagak auto tembak ya, guys ya? Iya. Aku langsung 42. Kalian lihat, ini kita reload 4 pelurunya jadi 7. Wah, kagak ya, guys ya. Berarti assault rifle aja nih yang efeknya bertambah ya, guys ya. Tidak bisa ya. Gua ambil tas lu. Hampir aja dia ngambil tas ya, guys ya. Let's go, baby. Frost Diamond gak suka senjata-senjata shotgun. Jadi aku pakainya itu P90, guys. Ini P90 gak sih? Tadi Frost Diamond salah sebut lagi, guys. Apa ini namanya? Oh, P90, benar. Karena kemarin Frost Diamond sering salah nyebut nama senjata. Kenapa? Karena kalau di PUBG itu beda-beda namanya ya, guys ya. Ini ada tas level 3, bro. Ambil. Wah, peluru kita diambil dong, guys. Kita kasih jogetan dulu nih. Jogetan Bella Ciao. Nih, ya kagak dilihat. Bro, gua di belakang lu. Kampret orang-orang ini, bisa bocah-bocah, guys. Let's do this, my friend. Wow, ini ada famas nih. Lumayan famas aja deh, aku pakai deh. Reloadannya nambah lo, guys. Jadi 40. Wah, masih belum ngerti aku jurusnya ini, guys ya. Skill ini nambahin peluru ketika kita ngenokin musuh, guys. Reloadan kita lebih banyak gitu katanya. Oke, guys, kita buktikan, my friend. Aduh, mana itu ada musuh? Hah? Wah, itu musuh, guys. Berani-beraninya kau ya. Berani-beraninya kau. Wah. Tidak mati dia, guys. Kita akan ras sekali lagi. Nah, itu dia, guys ya. Nah, kemana lu? Sini lu. Nah. Alah, kenapa dan wadidaw. Ada musuh satu lagi, guys. Di depan sana, bro. Waduh, alah, kenapa dan. Berani-beraninya dia, guys. Coba ya, 34 peluru kita. Wah, ada lagi, bro. Alah, langsung kenok. Wadidaw, my friend. Langsung kita ratakan menggunakan skill, Jai. Dulu guys, ini masih belum paham aku gimana caranya ngaktifin skillnya. Apakah pas kenok gitu? Kita reload, terus nambah banyak. Kagak tahu dah. Kita coba-coba aja ya, guys ya. Mati sudah. Kita sudah kill 4, guys. Oh, ada lagi. Mana musuhnya mana? Jangan dikill. Ya udah kill. Belum. Oke dah, kita cari lagi dah. Kira ras. Bella ciao. Wah, ini guys. Ih, aku nggak ngaktifin lo tadi lo. Kagak dapet ini aku. Yang ini tadi aku pertama kali matiin, guys. Wow, ini dia. Kagak ngambil aku, hampir aja, guys. Let's go lah. Kita cari lagi lah musuh. Di mana kamu, Bella Ciao? Tanpa ampun ini, guys ya. Kita pokoknya harus buyahkan menggunakan karakter baru, guys. Reloadannya nggak ada otak ini ya, guys ya. Oh, kalau kita kenokin itu kayaknya peluru kita itu nambah langsung gitu ya, guys ya. Sekitar 25%, guys. Berarti OP juga ini karakternya, guys ya.
Berarti peluru kita itu kagak habis-habis, bisa langsung nge-end musuh jika peluru kalian habis gitu. Wih, ya lu OP nih guys. Kita lihat aja nanti peluru Frost Diamond ketika nge-knockin musuh. Wei, jangan hampir aja aku di samping. Dream, nanti aku kenok dikerjain sama temen kagak diselamatin kan sempak gitu kan. Itu apaan lagi dah? Item baru dah. Manihes kayaknya, manihes. Kita harus ambil, guys. Oh, apa itu? Oke. Kita ke Pochino sekarang. Open file sekali teman kita ya, guys ya. Kagak ada obat ya memang ini teman-teman kita ini open file. Kalau dijebret musuh meninggal baru tahu rasa, men. Kita makan jamur biar mabuk dulu. Si Jai bisa mengeluarkan skillnya. Wah, itu bayangan gede banget dah. Mana pesawatnya? Wih, itu guys. Ya, Free Fire ini udah mulai tidak kentang ya guys. Tapi masalahnya, coba ya Free Fire please, checkeran itu jangan otomatis gitu ya. Dibikin jangan auto, karena biar seru gitu guys. Jadi Frost Diamond mainnya itu di HP jadinya. Nah, musuh lagi guys. Kita jebret gaming. Gimana? Oke, apa yang terjadi? Aduh, gimana ya? Kita lihat peluru kita guys ya. Kita lihat peluru kita. Alah, kenok. Nambah peluru kita apa-apa itu. 60. Terus, wow, peluru kita berapa? 80. My friend, apa-apa ini guys. Terus, gila lu ya bro. 80 loh guys, kalian bisa lihat sendiri tadi ya. Ini 40 nih. Oh kagak. Bentar, aku baca dulu. Terlihat yang ini 80 langsung, tidak mati-mati. Bisa nembak terus aku ini ya guys ya. Ini apa nih? Kenapa ngebug? Wah, kalau main PC jeleknya itu ngebug-ngebugkan gamenya guys. Kadang-kadang mukul sendiri, terus kadang-kadang jalan sendiri. Kan kagak jelas gitu kan. Kita langsung let's go. Wah, kagak bisa. Bisa. Bisa ngeliat-ngeliat. Aku kira kagak bisa ya guys ya. Hampir aja aku meninggal dunia guys ya. Ini teman kita di mana dah? Ini sendiri aku meninggal. Gua report nih semua nih, kagak ada yang mau ikutin aku guys. Kampret sekali teman kita, mana nih kagak ada yang ngapra aku. Nanti mati aku nih. Bentar ya, aku harus coba buat mainnya slow aja karena aku bakal pastikan teman-teman kita bakal buya, men. Oh kan, mati kan BMX di mana dia itu? Oh, nomor 3 di sana guys. Ih, jauh kali. Tenang nomor 3, aku akan menyelamatkanmu. Guys, teman kita lagi perang ya. Kita harus selamatkan teman kita. Tenang nomor 3. BMX, I'm coming my friend. Ayo beli puah, mati kan? Frost Diamond bilang apa ya guys? Meninggal dia. Tapi aku takut loh guys. Takut nanti aku dijebret di sana sendirian. Mati enggak? Ya ampun, hampir aja aku mati ya guys ya. Wah, itu musuhnya men. Kita kabur dulu kah? Berapa orang di sana aku belum tahu ya guys ya. Kita jaga di sini aja dah. Nah, itu dia orangnya ya. Berani-beraninya kau. Oh, sabar, santai. Santai dulu bro. Langsung santai dulu. Kagak kena. Kagak kena lo guys. Terlalu jauh. Kita kayaknya tadi punya kali 4 dah. Oh, di sini kebalik. Nah, itu dia guys. Berani-beraninya kau ya. Teman gua itu men. Teman gua lu kenokin my friend. Kenok kau. Aduh, sakit sekali dia. Kita harus healing dulu guys. Kita akan tungguin musuhnya guys ya. Tenang, solo versus squad my friend. Solo versus squad. Kagak mati-mati apa-apa nih itu guys. Aduh. Knockdown apa-apaan ini guys. Wah, bokong dia guys ya. Wah, tadi harusnya kita hitungannya kabur aja guys. Ya mati aku men. Wah, bar solo versus 3 men. Dikroyok guys. Ya matiin aja deh gua. Ini bro. Bokong, sampah sekali ya guys ya. Guys, karena kita mati, kita main lagi guys. Itu musuhnya men. Aha, kelihatan sudah kau ya. Mau meninggal gua tembak lu. Nah, kena kan satu hit nih. Jota. Jai, let's go baby. Kita akan cari musuhnya guys ya. Alah, berani-beraninya dia ngenokin. Waduh, kenok kah temen aku kah? Oh, belum. Let's go. Ras gaming ya guys ya. Bukan main-main ini guys. Mana yang musuhnya ya? Langsung habis cepet kali. Nah, mana satu lagi nih? Kagak kelihatan. Wah, salah skill nih. Harusnya kalau main kayak gini kita pakai skill yang tahu musuhnya di mana ya guys. Jadi gak bakal ada yang bisa ngenok gitu. Di mana kamu musuhnya? Oh, itu dia. Itukah dia? Oh, bukan, itu mayatnya men. Nah, ini dia, kita ajak bewan guys. Kita ajak bewan saja. Kena aku guys. Susah banget yang ngendaliin kameranya kalau di PC guys. Kadang-kadang langsung shot gitu kameranya. Sempak memang ini guys. Oke, nggak masalah lah ya. Kita main jarak jauh aja kalau kayak gitu guys. Kita akan pakai famas sama helm. Kayak soalnya headshot meninggal gitu. Sama mushroom, let's go baby. Kita injek palanya. Bro, gua injek pala lu, mohon maaf bro. Ini dia. Kita lihat ya guys ya, kalau main kayak gini berfungsi nggak sih? Kita lihat pelurunya 45. Kalau kita kenokin jadi berapa gitu. Atau malah kalau kita kenok peluru kita langsung nambah. Kita lihat apakah bisa di mode kayak gini guys ya. Oke, nice. Kita bakal coba buat naik dulu ke atas. Nih bagus banget tempatnya kita dapat ya guys ya. Jatuh tidak, my friend. Hampir aja aku meninggal ya guys ya. Waduh, tuh kan langsung kamera itu langsung berubah kayak gitu guys. Susah mainnya di sini. Aduh, sakit kali nih. Woi, itu guys ada musuh di sana. Ini musuhnya bener-bener kelihatan nih guys. Kita bakal coba buat tembak ya guys ya. Nah, langsung meninggal. Aduh. Kayak keranku loh, kagak bergerak loh. Nah ya. Oke, let's go baby.
Let's go, Kevin. Nah, langsung nambah peluruku, guys. Kan jadi lihat aku nembak-nembak pelurunya 30 langsung berubah jadi 41 lagi kalau enggak salah tadi. Bentar, aku bakal coba buat lihat lagi nih. Coba kalian juga lihat ya peluru aku kalau aku kenokin orang ya. Wah, kalau kayak gini mah OP kali nih karakter, guys. Untuk barbar berarti ini karakter cocok sekali buat kalian yang suka barbar. Recommended ini, guys. Oh, gitu, bukan pelurunya nambah. Bukan full pelurunya nambah, tapi kalau kita kenokin kita enggak perlu ngereload karena peluru kita udah otomatis nambah, guys. Nah, itu musuh ya. Waduh, dia naik juga ke sini dong. Ya gak susah nih, guys. Ah, gua gak lihat. Kalau kayak gitu, my friend. Ya ampun, guys. Hampir aja aku meninggal. Nah, itu musuhnya. Gua langsung nambah, guys, peluruku. Langsung nambah. Trot. Oh iya. Peluruku setiap kenokin orang nambah. Kalian bisa lihat tadi, guys. Wah, ini OP kali nih sih kalau bisa dibilang nih, guys, ya. Nambah terus peluru kita soalnya. Ini aku belum bisa cepat-cepat pakai glowwall gitu soalnya, guys. Di PC susah, men. Oh, kan dipencet aja susah nih, guys. Ini harus diklik dulu baru bisa, men. Nah, kan harus diklik dulu nih. Ada musuh di sebelah sana. Kita langsung kenok saja. Kenok satu, men. Di tangga ada satu orang. Di tangga ada satu orang, kita mainnya santai aja, guys, ya. Kita mainnya santai aja tuh kan. Bener aku bilang apa? Di tangga ada satu orang, kita bakal coba buat udah kenok, udah meninggal dia ternyata, guys, ya. Apa lu sini tong? Meninggal sudah dua. Sisa satu lagi kayaknya nih. Ya udah langsung buya dong. Itu dia, guys. Biarkan aku yang kenok. Ya ampun, sudah habis musuhnya. Auto buya menggunakan skin baru ya, guys, ya. Oh my goodness, Jai. OP parah ya, guys, ya. Oke nih, guys, mungkin segitu video kali ini karena Frost Diamond juga sudah berhasil menyelesaikan misi kita untuk menggunakan karakter baru. Ternyata overpower parah, senjata yang gak bisa bisa, guys, ya. Oke, mungkin segitu video kali ini. Dan bisa kalian saran kalian ke komentar. Dan bisa kalian ketawa, guys. Kalian bisa paksa ketawa. Let's make Bruce. Bye-bye.